Oke, teman-teman, selamat pagi. Salam sehat selalu. Berjumpa lagi dengan channel Romanisti Life. Hari ini saya akan memberikan cara ataupun tutorial bagaimana caranya Gojek PayLater yang saya punya itu bisa cair ke saldo OVO. Jadi, kalau yang kemarin kan Gojek PayLater cair ke Dana dan banyak teman-teman yang ngasih pesan masuk ke saya bagaimana caranya ke OVO bisa enggak gitu. Oke, tanpa berlama-lama saya akan tunjukkan tutorial ini, dan jangan lupa subscribe selalu dan dukung channel yang saya berikan ini agar selalu bermanfaat untuk teman-teman. Oke, cekidot. Oke, teman-teman, sebelum saya langsung ke tutorial, sekarang saya cek dulu saldo OVO saya itu tinggal berapa ya. Saya cek dulu ya, yang teman-teman lihat OVO Cash saya 35.700. jadi nanti ini saya coba akan memberikan cara atau tutorialkan bagaimana saldo OVO saya ini bisa nambah. Caranya seperti waktu itu, yang sama dengan mencairkan ke Dana. Jadi ya, lewat dari hotel murah seperti ini ya teman-teman ya, yang teman-teman dilihat di layar HP saya ada aplikasi hotel murah, diklik saja, dan ini ada pilihan yang banyak. Lalu silakan teman-teman menuju ke OVO yang teman-teman lihat sekarang itu, tulisan OVO itu ya. Nah, saya klik, dan ini saya coba untuk men-top up, enggak usah banyak-banyak teman-teman ya, saya coba men-top up 50.000. dan OVO itu masuknya dengan nomor HP ya, yang terkoneksi dengan ataupun yang sudah terdaftar nomor HP-nya. Klik lanjutkan. Oke, setelah itu nanti di sini menunjukkan pilih metode pembayaran. Jadi teman-teman scroll aja ke bawah. Nah, paling bawah ada tulisan GoPay yang teman-teman lihat ya. Oke, klik. Nanti ada biaya pemrosesan, itu seperti sejenis biaya admin. Lanjutkan pembayaran, dan totalnya itu ada 52.041 ya. Oke, ini mungkin tambahan 1.000 mungkin untuk apa, OVO itu kalau mengisikan biasanya ada casnya 1.000 gitu. Setelah muncul seperti ini, diklik lanjut yang paling bawah, dan yang teman-teman lihat ada di paling bawah ini adalah bayar dengan GoPay. Klik aja dan langsung menuju ke akun Gojek saya. Oke teman-teman ya, wah, di sini langsung diarahkan ke konfirmasi dan bayar. Yang teman-teman lihat yang paling bawah itu tulisannya GoPay Letter by Vindaya. Ya, inilah adalah pay letter yang dipunyai Gojek. Kalau sudah muncul seperti ini, silakan langsung konfirmasi dan bayar. Oke. Saya masukkan PIN saya. Masukkan sekali lagi. Dan tertulis pembayaran berhasil teman-teman ya. Oke. Nah, nanti selesai itu teman-teman langsung cek dulu apakah di notifnya muncul ya, yang ini yang teman-teman baca itu adalah pembayaran saldo OVO sudah lunas. Terima kasih 08 ini nomor, terima kasih sudah melakukan pembayaran saldo OVO. Oke, telah muncul seperti ini. Mari langsung saya ke OVO saya, aplikasi OVO. Saya akan mengeceknya ini apakah sudah masuk atau belum. Saya coba refresh. Oke, masih belum ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang saya cek sekali lagi, dan di sini ada notif tertulis yang paling atas yang teman-teman baca itu adalah pengisian saldo OVO 50.000 berhasil.
harusnya ini ada sudah nge-top up ke OVO ya. Dan saya coba cek sekali lagi aplikasi OVO saya. Nah, ini keluar tulisan top up Rp50.000 dari Permata Bank Dania Indah Kusuma seperti ini. Di tanggal sekarang 7 September ya. Saya coba lihat. Ya, teman-teman, ternyata sudah masuk dari 5.700 menjadi 55.733. Oke. Ini bisa digunakan, tapi jangan lupa ini kalau di PayLater Gojek, sekali lagi saya ingatkan, hanya pembayaran 1 bulan, tidak ada cicilan. Jadi ini yang bisa saya sampaikan tutorialnya, semoga teman-teman bisa bermanfaat. Dan jangan lupa untuk dibayar tiap bulannya. Oke. Terima kasih sudah telah mau menonton. Silakan komen, kalau you bingung masih bisa tanyakan lewat komentar dari video ini. Semoga video ini bisa membantu, dan salam sehat selalu. Selamat pagi.